salah bawa mobil saya, Pak. Yeah. Harusnya bawa mobil apa sih? Mobil bak. Yes, udah bangun tidur, kita bakal cari makan siang. Makan sore apa makan siang? Makan sore ke siang-siangan. Kita bakal. Kurang lebih seperti ini kondisi jalan menuju Legon Pare. Legon Pari. Legon Pari. Pari Arbar. Ini adalah makanan khas dari Myanmar. Jadi kita makan dulu ya. Jadi sebelum kita memasuki Legon Pari, lewat dulu jembatan cinta. Oh, jembatannya. Jalan seru nih ya, jembatan. Kita berjalan sekitar 2 hari 3 malam untuk mencapai pantai ini. Setelah sekian lama kita berjalan, baru hari ini sampai titik temuan kita yang terakhir. Tai. Ini nggak salah nih mapnya sekarang nih. Ini nggak salah mapnya di. Ah, nyampe. Nah, sampai juga. Pantainya cukup bersih dan indah sekali.
airnya bening banget ya. Wow, kita bisa bermain hula-hula di sini. Awas! Kayak yang gede atau kecil ya, nggak berani juga sih kita. Apa? Ombaknya kalau yang gede-gede. Ini aja aman. Gimana Mas Brahma, airnya masih laut? Masih asin. Laut masih. Asin ya? Belum jadi air kali. Paling enak cuacanya kalau ke pantai itu pada saat hujan gerimis, jadi agak adem-adem spoi-spoi gitu ya. Kalau misalkan ke Sawarna Beach, ini adalah pintu gerbangnya. Lihat nih pemandangannya. Dulu di warung Mang Doyo. Mari kita makan sebelum kita menyantai kota selanjutnya. Nah, jengkol lagi. Durian khas mana ya? Gunung Kencana. Kencana. Kencana Gunung. Tips durian. Atau untuk bisa mulai. Ayah paling menyenangkan pada saat makan durian adalah bagian membelahnya. Membelah durian sama dengan membelah malam pertama.